Sudah red blood, sudah pun menjadi buah masuk. Kini tumpuan kita kepada stata atau pelepas perlumbaan ini yang akan dilepaskan pada bila-bila masa daripada sekarang. Sedia. Sedia. Itu dia pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya terlambat dua ekor kuda di sana di antara Twinkle di samping Cholima. Sementara itu ketika ini perebutan di tempat yang pertama menyaksikan Beauty Aurora sudah pun berada di tempat yang pertama. Diikuti oleh Carry Boy di tempat yang kedua. Sementara itu mengejar di tempat yang ketiga Tiger Dream ketika ini di tempat yang ketiga. Lingkudau, Laki Lingkudau di tempat yang keempat ketika ini. Sementara itu menyusul beberapa ikut kuda di sana termasuklah Putri Nazwa, Harapan Baru The Third, Red Blade dan juga Summer Rocket. Kini mereka hampir menuju 450 meter bagi menamatkan perlumbaan ini. Ketika ini berada di hadapan Tiger Dream terus berada di hadapan. Sementara itu mengejar di sebelah luar menyaksikan Carry Boy di sebelah luar 50 meter bagi menamatkan perlumbaan ini. Carry Boy ataupun Beauty Aurora. Beauty Aurora di tempat yang kedua, Carry Boy di tempat yang pertama ketika ini menantikan Beauty Aurora ataupun Carry Boy. Beauty Aurora sementara mengejar di tempat ketiga Putri Lingkudau dan di tempat yang keempat Putri Nazwa memenangi perlumbaan ini. Carry Boy di tempat yang pertama, sementara tempat kedua Beauty Aurora dan di tempat yang ketiga Laki Lingkudau, tempat yang keempat Putri Nazwa. Sementara itu lain-lain kuda kita tinggalkan di antaranya ialah KB Lady the Second, Harapan Baru the Third, Twinkle dan juga Cilom dan juga Gun Gadin yang begitu jauh.